Hi guys, Assalamualaikum. So hari ni kita kat Shah Alam, kita check in dekat Mardia Hotel. Very nice hotel dia. Musim kata macam rasa macam pergi Mekah, pergi buat haji. Sebab dia macam kat bawah lobby dia. Very Islamic lah, nama dia pun Mardia kan, very nice. Kalau korang pergi Shah Alam boleh try tidur kat sini. Tapi kali ni kita pun buat vlog. Aisyah nak buat what in Mariam's diaper bag. Apa yang Aisyah bawa bila travel. Kalau korang follow Aisyah, korang tahu almost setiap bulan mesti kita orang akan check in hotel tau. So selalunya first time parent, kita akan bawa segala benda, buaian, jumper. Kita tak nak tertinggal satu pun barang anak kita. Tapi untuk Aisyah, walaupun Aisyah first time parent, Aisyah rasa barang-barang Aisyah simple. Dan Aisyah tunjuk kat korang apa yang Aisyah bawa untuk Mariam. So, kalau kita orang pergi travel, setakat ni dalam Malaysia lah, kita orang belum pernah bawa Mariam keluar negara lagi. Mariam hanya akan ada dua beg ni saja. Satu ni, dia punya diaper bag lah. Orang panggil ni diaper bag kan. Tapi saya akan tunjuk nanti apa benda kat dalam ni. Satu lagi ni. Maximum bag ni boleh tahan kita orang travel 3 hari, 4 hari, 3 malam. Kalau lebih daripada 4 hari, 3 malam, Mariam akan ada luggage, okay? So, ni kita cakap pasal travel below 4 days. So, kita akan pergi kepada benda pertama dulu. Ni saya panggil Mariam punya card. CART. Benda ni sentiasa ada dalam kereta. Melainkan dia dah habis dan kena top up baru Aisyah masuk ke dalam rumah. Ini adalah dia punya on the go bag. Selalu kan mak ayah dia ada bag kecil. Mereka akan pakai bila-bila contoh nak pergi Aeon dengan anak. Mereka akan pakai backpack tu bawa anak macam tu kan. Aisyah akan bawa ni dan stroller. Contoh kita orang keluar tak bawa stroller, Aisyah bawa je lah dia punya pampers satu. Dia punya ni. Kenapa sayang? Dia punya ni letak dalam handbag macam tu. So ni dia punya on the go bag. Mariam dia tak ada macam backpack kecil untuk Aisyah bawa ke hulu kilir, tak ada. Because sebelum ni kita orang buat macam tu, ada handbag kecil lah untuk Mariam. Tapi bawa tu menyakitkan badan. Bawa benda tu, lepas tu bawa baby, menyakitkan badan lah bagi kita orang. Sebab tu Aisyah ada benda ni. Dan dalam dia punya card ni ada dia punya pampers, ada wet wipe. Sebab sekarang Mariam fully formula, jadi Aisyah sentiasa bawa termos. Dan juga dia punya, dia punya formula. Ini beli kat Shopee je. Kecil je. Cukup lah kalau nak sehari punya, kalau daripada pagi sampai malam punya formula kan. Lepas tu kat paket belah sini Aisyah ada baju dan socks lebih, just in case dia bocor. Lepas tu adalah macam kopi, dia punya biskut-biskut, just nak bagi dia happy. Lepas tu ada macam nappy cream, ada sikat. Tapi Aisyah cakap dengan korang terus terang, yang bahagian nappy cream, sikat, benda ni semua kita orang jarang gila guna yang kat sini. Jarang sangat-sangat guna. So kalau kat luar, contoh Mariam dah terberak, lepas tu Aisyah tukar pampers dia, Aisyah just basuh dan tukar. Aisyah tak kesapu lah apa benda. Mariam dah tak ada mood sangat. So kalau dia mengengit-engit kat belakang, minta halal lah. Lepas tu nappy cream pula, Aisyah memang tak guna untuk Mariam. Aisyah ada nappy cream ni sebab orang bagi. Kalau Mariam pergi celah-celah peha tu dah merah, baru Aisyah letak. Kalau tak ada apa-apa, Aisyah takkan letak tambah-tambah kat dia, tak ada. Sebab macam bagi Aisyah, buat apa letak unnecessary things on your baby kalau baby kau tak perlukan benda tu. Macam tu. Itu bag tu. Oh ni, lepas tu kat sini ada plastik untuk buang pampers dia. Itu on the go bag yang selalu kat stroller ataupun kadang-kadang some parents letak kat mereka punya backpack kecil. Now adalah dia punya travel bag. Kalau pergi tidur, menginap, bag ni mesti kena ada dalam kereta. Kalau bag ni tak ada dalam kereta, maksudnya tertinggal. Ni bag dia daripada Princeton. Very very nice, very very high quality. Tapi harga dia mahal sikit daripada diaper bag lain. Diaper bag lain korang boleh dapat RM30, RM40 kan. Kalau Princeton ni dalam RM120. Tapi dia punya partition sangat-sangat best. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada korang. First kali dekat bahagian kanan dia, Aisyah letak sabun-sabun. Ada sabun mandi Mariam. Ni daripada Buds Organic. Aisyah suka sebab dia head to toe and dia tak banyak sangat buih. Sebab dia organic. Dia organic cosmetic. So dia tak ada macam unnecessary added benda-benda chemical yang nak buat bubble lah apa, tak ada. Dan semasa Mariam baru lahir, Aisyah beli asing tau. Shampoo asing, sabun asing. Bila dalam lama dah 2-3 bulan tu, Aisyah macam tak adalah, aku beli head to toe je, pakai je terus kepala sampai badan, settle. Lepas tu ada sponge untuk basuh botol dia. And then dekat poket ni ada dia punya sabun basuh pinggan. Sabun basuh botol, Aisyah transfer kat sini. Senang. Sabun basuh botol ni pun sebenarnya daripada Buds Organic. Tapi korang tak nampak lah branding ke kerana saya sudah transfer. So bahagian bag ni dah ada banyak compartment. But I'm gonna show you guys dia punya main compartment. Halal ya, Aisyah macam ni. Aisyah nak kasi korang nampak. Kat sini dia punya main compartment kan. Buka. Dan apa tu Aisyah suka, dia boleh buka sampai bawah. Lepas tu korang boleh macam selak macam tu tau. Okay, ini dalam dia korang punya POV. Ini kita bermalam 2 hari 1 malam saja. Tapi Aisyah bawa pampers lebih sebab Mariam dah start makan. So dia banyak berak. First of course dia punya susu formula Aisyah taruh dalam ni je. Dalam bekas Aisyah beli kat IKEA. Dia nak tunjuk, dia tengok kita orang buat kerja.
Dia macam, Umi kenapa Umi show I punya diaper bag? That's my privacy lah Umi. Lepas tu dia punya noise machine. Ui, ni wajib. Ini sebab apa? Kalau kat rumah, kita tidur dengan kipas tau. So dah bising. Rumah kita bergema kan, bunyi bising. Kat hotel ni sunyi sesunyi-sunyinya. Mariam kalau tidur kat hotel, tak lena. Kena ada benda ni, kena ada noise machine. Ini saya beli hari tu mahal tau, RM60. Tapi this is the best investment. Kalau korang bakal ada baby, lepas tu rumah korang sunyi, noise machine adalah jawapan ni. Lepas tu, ni dia punya barang-barang bersiap. Sekejap guys, saya tunjuk. Dia punya towel, aka kain lampin jadi towel. Lepas tu kita ada pampers dia, wipes dengan baju dia. Tu je. Ha, ni dalam ni pun ada baju lah. Poket ni poket baju juga. Poket ni poket baju juga. Tengok eh. Diaper bag dia ni siap dapat ni lagi. Dia punya tempat salin. Dia very well padded tau. So dia agak berat lah macam tu. Kat poket atas ni saya bawa dia punya macam sock, sipi scarf. Ini tak ada apa-apa rasanya. Haa, saya tak isi apa-apa. Lepas tu sini ha, ini kalau korang macam nak bawa makanan dia yang sejuk ke, susu dia yang freeze ke, boleh. Sebab dia macam ni. Macam thermal, ada thermal insulator apa benda entah. Sini saya taruh dia punya botol ekstra. Aisyah sentiasa bawa botol ekstra dan puting ekstra Mariam kalau pergi jalan-jalan. Sebab kalau korang dah ajar anak korang tenangkan diri dengan puting, and then puting dia hilang, dia takkan tenang. Korang takkan tenang. Semua orang akan tendang-menendang macam tu. Okay, so sila bawa puting lebih kalau jalan-jalan. Itu bag ni settle. Oh, sikit je nampak. Barang kita dah nak settle dah. Last, korang kan selalu kadang-kadang kan, korang punya skincare, baby punya skincare kan banyak gila. So bila korang travel, korang macam, ya Allah, banyak ni aku nak kena bawa. So ni adalah apa yang Mariam guna daripada baby sampai sekarang. Mungkin ada few items yang saya kurangkan sebab dia tak sesuai. First, kita ada solar care lotion. Kebanyakan barang Mariam guna ada daripada Buds Organic tau. Solar care ni penting sebab Mariam selalu mandi swimming pool. Kita orang memang didik dia mandi swimming pool daripada kecil. Sebab nanti bila dia besar, dia nak jadi juara Olimpik tau. Yang ini memang untuk baby. Okay, ni sunscreen untuk baby, memang safe untuk dia orang. Tu yang saya suka. Satu benda kan, bila kita dah yakin dengan satu brand ni, korang akan beli je semua benda daripada brand tu. Ada few items yang Aisyah macam, Aisyah yakin dengan dia punya shampoo, tapi Aisyah belum yakin dengan dia punya bedak sebab pernah ada kontroversi lah. Something like that tau. So brand tu jadi Aisyah macam tak reliable lah dekat brand tu. Kalau korang rajin pergi pantai dengan anak korang ke apa kan, ha, ni, beli ni. Calming Rub Cream. Calming up. Calming Rub lah, suka hati je. Ini punyalah bagus. Korang tahu tak sebelum ni, Mariam pakai Metalon. Aisyah bawa sebab Aisyah nak tunjuk kat korang. Mariam pakai ni. Okay. Elok je pakai daripada newborn sampai umur dia dalam sebulan setengah macam tu kan. Tiba-tiba perut dia jadi merah, kering macam plastik tau. Sakit sangat tu, macam gatal. Patut saya stopkan pakai ni. Elok perut dia, belakang badan dia, tapak kaki dia semua elok. Lepas saya fikir macam mana saya nak kasih dia macam lega perut daripada kembung sedangkan dia tak boleh pakai minyak telon macam ni. Dan di situlah Aisyah jumpa Buds Organic Calming Rub ni. Kawan Aisyah pun kata anak dia macam gitu juga. So dia tukar kepada ni. Ni Aisyah dah habis dah. Saya dah order lagi dua. Nanti minggu depan sampai lah kot. Habis. Memang guna. Kalau Aisyah selesema pun Aisyah sapu kat hidung ni, bagus. Kalau korang ada anak, anak korang macam banyak cekadak sikit kat minyak telon, ini bagus. Calming Rub ni. And then Aisyah bawa dia punya perfume. Tapi dia jarang pakai yang ni. Aisyah sangat tak suka bau ni. Bau dia macam tak relax. Bau dia. Ha. Bau dia tak relax tapi hilang cepat. Macam tu. Lepas tu kita bawa Buds Organic Oral Gel. Ini memang Aisyah guna untuk bersihkan lidah dia daripada dia newborn sampai sekarang. Sekarang ni dia belum tumbuh gigi lagi. Tapi Aisyah, sebab dia dah start makan, Aisyah tonyuh juga dia punya gusi-gusi tu kan. Memang Aisyah letak ni. Kalau korang nampak stiker-stiker ni semua dah terkopek ni, ni semua Mariam pergi kerja. Bila Aisyah dah letak kan kat tangan Aisyah, nanti dia ambil ni, dia gigit-gigit oral gel. Very nice lah Buds Organic ni. Barang produk dia semua Aisyah yakin. Nampak dia punya ni kan, dia tulis Buds Oral Care Organic Oral Gel for Baby Teeth and Gum is certified organic and preservative free. It cleans and soothes baby's gums and protect newly formed teeth very gently. Ha, bagus. Ya sayang, saya nak join Umi. Come. Rentuk. Ui, dia nak berdiri juga tu. Ya, Mariam cakap. Ni cabut lah. Ni cabut pun. Cabut? Ni cabut. Dan kita bawa Safe Our Skin Lotion. Dia sebenarnya Buds Organic ni Aisyah baru faham. Diorang ada warna tau. Kalau korang tengok ada biru kan. Biru,
orange macam ni kan. Dia macam series lah. Dia macam group. Ada group tu untuk budak-budak eczema macam tu. Kalau tak silap Aisyah, yang blue ni pun antara untuk sensitive skin. Ha. So, tapi Mariam guna tak jadi apa-apa pun. So, Aisyah teruskan je guna. Ini safe hour skin ni Aisyah akan letak bila dia kena gigit nyamuk. Bila ada macam lebam-lebam, ada scratch sikit-sikit sana sini kan, Aisyah akan letak. And last but not least, kita ada buds organic lagi. Cap cabi, cabis cap face cream. Oh, ini sebab Mariam kulit dia hari tu dia selesema. Kulit dia kat bawah hidung ni semua kering tau. Lepas tu, Aisyah dah pernah beli lotion. Apa nama dia? Cetaphil. Okay, Cetaphil tu memang bagus. Tapi bau dia wangi betul. Kau bayangkan aku nak sapu dekat bawah hidung Maria. Maria pun rimas dengan bau tu. So yang Chubby Chaps face cream ni okey lah, alhamdulillah. Memang dia membuat kerja dan Maria pun tak rimas. So itulah Maria punya skincare. Mostly buds organic lah. Tu saya cakap sebelum ni, saya try and error. Lepas tu bila saya dah jumpa satu yang okey, saya malas nak test tau. Sebab nak test nanti test kat dia. Kalau tak kena ke dia yang sakit kan. Okay guys, so ni dah beberapa minggu selepas saya edit video ni. Saya just nak beritahu korang yang Aisyah dapat discount code untuk buds organic. Okay, so kalau korang beli dekat website dia, Aisyah akan letak link kat bawah. Korang guna kod Aisyah20, korang boleh dapat 20% off. Okay, dan dia akan expire pada 30/12/2022. So make sure korang check out sebelum tarikh tu. Dia ada term and condition juga. Aisyah akan letak semua kat description box bawah supaya korang boleh baca dan teliti. Dan saya tak nak cakap sebab dia ada 6 term and condition. Ya, saya takkan nak baca semua. Selamat membeli belah. Oh, by the way, I also bring dia punya gel ni sebenarnya. Baby punya lidah. Yang ni. Ha, ni macam gini. Aisyah guna ni untuk bersihkan lidah dia. Dekat atas tisu ni, Aisyah akan letak dia punya oral gel. So, basically ni ialah skincare Mariam. Kalau korang nak screenshot semasa Aisyah tengah record ni. So, Aisyah akan letak link-link apa benda segala yang Aisyah boleh link kat bawah. Thank you so much for watching. Bye! Macam ni. Budak tak ada mood ni. Smack.